sebagai ibu tentu belum siap. Jadi new normal ini jangan untuk anak. Kayaknya masih ragu. Sebagian daerah, sebagian besar sekolah itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama untuk daerah-daerah zona merah dan zona kuning. Malam ini Mata Najwa forum diskusi berbagai hal yang masih mengganjal di hati Anda teman-teman soal masa transisi ini. Sebelum kita fokus bicara soal sekolah, banyak sekali pertanyaan soal sekolah. Saya ingin ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, dari awal tadi kita mendengarkan publik bertanya soal transportasi, soal pasar, soal mal dan lain-lain. Dalam penilaian Anda, apakah memang publik kita masih ragu, masih perlu lebih banyak lagi info bagaimana mereka bisa beraktivitas di masa-masa sulit ini, Pak Pandu, dari penilaian Anda melihat berbagai hal ini? Ya, dari beberapa survei itu ternyata memang persepsi risiko masyarakat itu masih rendah. Jadi masih bervariasi dari berbagai tingkat pendidikan dan di beberapa wilayah itu menunjukkan bahwa kita harus lebih intensif mengedukasi masyarakat dan harus masif dan juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat. Pengertian new normal saja mereka bingung. Oh, sudah normal ya gitu. Jadi kata new-nya itu enggak didengar. Dia beranggapan oh sudah normal. Jadi mereka tidak peduli lagi mau pakai masker atau ini. Jadi beberapa masyarakat masih persepsinya salah. Dan karena itulah kita memilih istilah-istilah yang sesuai dengan pendapat masyarakat itu mudah. Gitu. Misalnya waktu itu kita bicara dengan Pak Anies ya, kita akan menggunakan istilah aman, sehat, dan produktif. Gitu. Bukan produktif, aman, dan sehat, tapi masyarakat itu harus dipengerti-pengertian apa yang disebut aman. Yang disebut aman itu adalah mengurangi risiko. Bagaimana mengurangi risiko adalah dengan menggunakan masker. Bagaimana menggunakan masker yang benar? Nah, masker saja yang sederhana itu harus diingatkan terus. Kalau kita naik pesawat, untuk pakai seat belt aja masih harus diajarkan terus-menerus setiap kali kita naik pesawat, walaupun kita sudah diterangkan. Nah, dengan demikian maka frekuensi penjelasan dengan bahasa yang sederhana itu menjadi penting. Reminder-reminder itu sangat penting supaya karena pengubah perilaku penduduk itu tidak mudah. Dan seperti kita dulu mempromosikan helm juga tidak mudah. Masih banyak pelanggaran sampai sekarang. Apalagi masker. Kalau kita menggunakan masker, itu menurut studi meta-analysis, itu bisa mengurangi sampai sepertiganya. Kalau setiap orang pakai masker, itu mendekati titik terendah. Apalagi dikombinasikan dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak, itu hampir mendekati nol. Jadi sebenarnya inilah vaksin kita. Yang kita miliki adalah mempraktikkan. Ini berbasis sains, berbasis analisis yang pengalaman SARS waktu yang lalu. Dan kita melihat beberapa intervensi-intervensi yang ternyata mampu menekan penularan. Dan kalau ini dipraktikkan, masyarakat bisa lebih tenang, lebih aman untuk produktif. Jadi rasa takutnya tuh kita kurangi. Dengan demikian, karena ketakutannya kadang-kadang berlebihan, ya, dan juga masih banyak yang persepsinya salah, oh sudah aman. Jadi ada dua kutub yang berbeda, kita harus menjelaskan dengan cara-cara yang terus-menerus, dan kita makanya ingin juga melakukan kampanye pakai masker pada semua orang. Itu jadi ada dua ekstrim ya Pak Pandu, di satu sisi merasa wah sudah aman, di sisi lain ketakutan berlebihan, jadi bagaimana kita menyeimbangkan itu? Baik, dan kalau bicara di sektor pendidikan, ini rasanya wajar kalau ketakutan itu masih ada. Minimal itulah yang tampak dari beberapa orang tua dan juga, bukan beberapa, banyak orang tua dan juga bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang memberikan rekomendasi untuk tidak dulu membuka sekolah. Sebelum saya ke Dr. Aman Pulungan, Ketua IDAI, saya ingin ke orang tua murid, ada Ibu Kemita yang anaknya baru mau masuk SD, kelas 1 SD. Selamat malam, Mbak Kemita. Iya. Malam, Mbak Nana. Bagaimana, Mbak? Saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana penerapan kesiapan sekolah saat new normal ini? Apakah ada standarisasinya
untuk penerapan peraturan tersebut pada sekolah, dan apakah ada sanksi bagi sekolah yang tidak menerapkan protokol tersebut. Yang kedua, dalam new normal ini PPDB DKI tahun 2020 ini kan syarat untuk memilih sekolah kayak dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu kan berdasarkan umur bukan nilai. Ini kan banyak protes ya Pak, karena ini kan merugikan untuk siswa yang berprestasi gitu loh. Emang alasannya apa Pak Dinas Pendidikan melakukan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ingin ke Dr. Aman Pulungan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dr. Aman, IDAI jelas sekali sikapnya tidak dulu membuka sekolah sekarang. Argumennya apa saja, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Dok. Sehat-sehat, Nana. Oke. Memang kami mengeluarkan rekomendasi karena kami yang merawat anak. Dan kami lihat bahwa kami harus menyelamatkan anak Indonesia. Dan bagaimana ya saya mesti bicara ini ya. Saya masih ingat tanggal 19 saya diundang Nana. Pada saat itu baru satu anak yang meninggal Nana. Dan kasus pada saat itu bahkan belum sampai 20 yang positif. Sekarang yang positif 1.000 lebih. PDP 5.000-an. Yang meninggal 30. Ini bukan angka, Nana. Pada anak ini bukan statistik. Dan hari ini dibicarakanlah semua pakar statistik. Mohon maaf Pak Gubernur, mohon maaf Prof. Biku, mohon maaf Pak Wali Kota. 1.200 itu berapa orang keluarga yang akan kehilangan ketika dia isolasi? Atau ada yang meninggal? Nah, ini semua kami yang melihat di hilir. Saya rasa Pak Wali Kota merasa bagaimana pada saat itu diisolasi. Anak saya dokter Pak Wali Kota. Hari Selasa ODP, hari Jumat pneumonia. Dan ini hancur hati kami melihat dia diisolasi. Pak Wali Kota harusnya sadar perasaan ini. Nah, saya menanyakan kalau kesiapan ini tentulah kami punya protokol-protokol yang kami siapkan. Kami sudah dua kali diundang rapat oleh Kemenkes dan Kemendikbud. Dan ada gugus tugas pada saat itu. Pada saat itu semua alihnya diserahkan ke gugus tugas kapan ini sekolah harus dimulai. Nah, kami melihat, kami lebih siap-siap. Dengan data seperti ini yang setiap waktu masih meningkat angka kematian anak, yang setiap waktu masih meningkat anak yang sakit, kami menganggap belum cukup saatnya untuk dibuka sekolah pada saat ini. Walaupun kami siap dengan semua macam protokol. Dan kami saat ini dihubungin, ada dari Pemda tertentu, ada dari Wali Kota tertentu, ada dari pesantren, dan besok saya rapat dengan KPAI, hari Sabtu kami rapat dengan Majelis Ulama untuk pesantren-pesantren. Kami tahu ilmunya, Nana. Tentulah kami juga punya pakar-pakar yang paham mengenai statistik dan kami tahu. Dan ini hasilnya dengan segala lah analisis tadi. Sekarang ada di satu provinsi 1.000 sampel masih menunggu. Kita tidak tahu lagi berapa anak nanti kalau kami rapat setiap Senin akan sakit. Nah, jadi kami memahami perasaan ini dan pertanyaannya yang paling utama juga saya tanyakan juga di sini. Kalau misalnya Nana punya anak, Pak Wali Kota punya anak, Pak Pandu punya cucu atau anak, atau Pak Wiku punya cucu atau anak, siap enggak kalau minggu depan disuruh sekolah? Dengan inform concern bahwa sekarang saya kebetulan memang itu saya katakan berkali-kali, bukan saya ingin mengatakan bahwa posisi saya juga Presiden Dokter Anak seluruh Asia Pasifik dan efektif Dokter Anak seluruh dunia. Kemarin kita rapat lagi, tadi pagi saya tanya lagi dengan Pakistan. Pakistan belum siap. Jumlah pemeriksaan mereka 5 kali dari kita. Malaysia 20 kali kita, mereka belum siap. Singapura sudah siap. Mereka itu pemeriksaannya 50 kali dari kita. Dan pada saat dibuka, itu tetap ada anak yang positif. Tetapi dia bukan kena di sekolah. Ternyata dia kena dalam perjalanan pulang. Tetapi itu dengan kontrol yang sangat ketat. Australia membuka.
Ya, dan ya, Anda melihat ya, kontrol yang sangat ketat itu masih sulit dilakukan di negeri ini, dokter? Ya, kita melihat sendiri saja kejadiannya. Kalau kita lihat di ini, saya masih lihat keluar tadi. Pak Pandu masih mengatakan pakai masker saja orang tidak bisa. Okay. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan peraturan tanpa melihat. Saya melihatnya semua dan semua melapor ke kita, kan? Oke. Okay. Okay. Jadi jangan dilemparkan semua peraturan ke daerah-daerah nanti yang akan kontrol. Sekarang ini seluruh ketua IDAI ini sangat takut karena ada satu hal. Analisis dari teman saya di Inggris mengatakan ketika dibuka sekolah, daerah itu harus siap dengan ICU anak, berapa ruang isolasi, dan berapa kekuatan dokter anak di situ. Oke, okay. Baik. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan soal pendidikan ini setelah pariwara. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan ada pertanyaan yang mirip dengan kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Dr. Aman. Pertanyaan yang masuk ke saya lewat sosial media. Dari Mut Prastiwi, anak-anak sekolah kapan mulai masuk ya Mbak Nana? Aturannya nanti seperti apa ya? Apakah anak-anak dilarang bercandaan juga sama teman-temannya? Anak saya SD kelas 1, mengingat anak-anak kecil kan nggak bisa diem. Ada yang nanya, ini konkret pertanyaannya. Jadi kalaupun social distancing dijaga pas istirahat main peluk-pelukan itu anak-anak kita. Dari SAM PPD, Mbak, apakah pondok pesantren sudah boleh dibuka? Soalnya menurut saya pesantren itu lebih besar risikonya dari sekolah umum. Pesantren saya sudah mulai dibuka bulan Juli. Kita bahas itu setelah pariwara.